Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus tindakan, karena memang ternyata masih ada yang bingung. Oke ya, kita coba daftarkan dulu pasiennya. Nah, misalkan di sini ya, di sini saya sudah memasukkan tindakan nih, misal updating. Nah, tindakannya itu kan akan masuk ke sini. Nah, ternyata salah nih. Bagaimana cara menghapusnya? Tinggal ini hilangkan centangnya di sini di jam. Lalu ini diklik, baru klik hapus. Nah, oke ya. Seperti itu, mudah sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.